Ratusan anak di Kecamatan Tenggarong Seberang bersuka cita mengikuti kegiatan minum susu dan makan telur secara gratis dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK yang ke-52 tahun 2024 yang dilaksanakan di Kecamatan Tenggarong Seberang pada hari Rabu 22 Mei 2024. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerjasama tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara dengan TPPKK Kecamatan Tenggarong Seberang dan Dinas Ketahanan Pangan yang merupakan bagian dari sosialisasi beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Acara dibuka Ketua TPPKK Kukar Mas Lianawati Edidamansyah didampingi Wakil Ketua TPPKK Feti Puja Amelia Rendi Solihin dan Sekretaris TPPKK Yulaikah Sunggono ditandai pemberian telur dan susu kemasan kepada perwakilan peserta. Ketua TPPKK Kukar Mas Lianawati Edidamansyah menyebutkan, gerakan minum susu dan makan telur tidak hanya sekali saja, tetapi berkelanjutan bersama Dinas Ketahanan Pangan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kesehatan anak. Lanjut kemudian Mas Lianawati mengungkapkan bahwa gerakan minum susu dan makan telur merupakan bentuk kepedulian TPPKK dalam turut serta pencegahan dan penurunan angka stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara. Mas Lianawati berharap tahun depan nanti akan lebih banyak lagi anak-anak yang bisa mengikuti program beragam, bergizi seimbang, dan aman atau B2SA dengan harapan stunting di Kukar bisa lebih berkurang. Memakan dan meminum susu dan makan telur secara bersamaan. Jadi di sini pada hari ini memang kegiatan kita tiap tahun apabila dalam kita melaksanakan Hari Kesatuan Gerak PKK, kita akan menyertakan untuk anak-anak kita yang tumbuh kembang masa keemasan ini untuk bagaimana supaya hidupnya sehat, 4 sehat, 5 sempurna dengan cara mengkonsumsi makanan yang seimbang, aman dan bermanfaat juga sehat. Jadi salah satu ini kegiatan program daripada tim penggerak PKK Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Alhamdulillah untuk tahun ini ada 100 orang yang anak-anak mendapat baju kaos, bahkan bingkisan berupa susu dan juga kue. Barangkali nanti di tahun depan nanti bisa lebih lagi dapatnya untuk anak-anak kita agar tidak lagi Kutai Kartanegara mendapat predikat stunting yang tinggi. Ya, jadi terus terang saja, Kutai Kartanegara jangan bangga dengan dikatakan stunting kita urutan kesekian. Itu membuat kita malu. Jadi dengan cara kita melaksanakan kegiatan ini lewat anak yang masa keemasan, masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar ini masa tumbuh kembangnya yang untuk mengontrol bagaimana perkembangan anak-anak kita agar tidak lagi terdapat baik stunting maupun gizi buruk. Dari lapangan utama pusat pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 tingkat Kabupaten Kukar tahun 2024, tim GATV Akbar mengabarkan dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.